kita tahun 2019, khususnya dalam tahap 3 ya. Di tahap 3 kurang lebih sebesar 549 juta, plus ada juga pekerjaan tahun 2019 tahap 2 yang belum diselesaikan kurang lebih sekitar 50 juta, total hampir 50 juta yang digunakan secara pribadi oleh Pak Ades. Ini tahun anggaran berapa Pak? 2019. Alasan takut seperti apa Pak Ungga? Alasannya uang tersebut diinvestasikan untuk kebutuhan pribadi. Buat pribadi. Jadi begitu cair, modusnya begitu cair di bank, ya, jadi dia bersama bendahara ke bank, kemudian begitu cair, diminta langsung oleh Pak Hades pada bendahara, dia buat pernyataan bahwa uang itu akan digunakan secara pribadi oleh dia. Setelah itu bendahara tidak cukup apa-apa, ya, dia bilang oleh Hades. Pertama untuk tahap 2, untuk pembangunan rumah tidak layak huni, ya, sekitar 50 juta, dan kemudian yang 549 juta nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh publikasi besok. Jadi ada beberapa item pekerjaan tahap 3 yang tidak sama sekali dijelaskan oleh Pak. Kalau untuk penahanan sendiri nanti ancamannya seperti apa? Ancaman pasti kalau orang ditahan kan ancaman pasti di atas 5 tahun. Jadi kan alasan ditahan karena alasan 5 tahun, nah, ancaman tidak produksi di atas 10 tahun ya. Jadi gini, jadi kami sebelum melakukan upaya ini, kami telah melakukan penelusuran aset kepada hak milik tersangka. Sudah kami lakukan dan insyaallah akan kami sampaikan bagaimana hasil pembahasan kami. Kami baru penyidikan baru sekitar 3 minggu ya, 3 mingguan. Ada alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Sedangkan alasan objektifnya adalah memang pasal yang disangkakan adalah lebih dari 5 tahun segala pidana. Pasal berapa? Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi. Ya. Jangan lupa subscribe ya!